Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya bersama dengan Captain dari Roma. Hai Ab, Topeng. Wooden Arrow. Spire. Red Hot Ruby. Bagi saya sangat teruja dan rasa bersyukur kerana semua effort ahli rumah saya terbalas juga. Dan saya juga amat berbangga dengan ahli rumah saya kerana mereka sangat committed dalam menjadikan impian kami untuk menjadikan Rumah Topaz nombor satu, satu realiti. Untuk ahli rumah Topaz, saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kerana mereka telah berusaha dan bertukus lumus dalam menjadikan semua aktiviti-aktiviti pada hari sukan. Saya juga amat berbangga dengan mereka kerana walaupun skedul mereka busy, tapi mereka masih memberikan komitmen dekat house. Sebagaimana semua tahu, jadual sekolah tahun ini berdekatan dengan peperiksaan. Jadi kami kekurangan masa untuk buat persediaan tent, atlet, marching, cheer dan lain-lain lagi. Tapi kami dapat atasnya dan kami boleh kata menang. Kami dapat nombor 2. Yeay! Harapan saya, saya berharap agar Haikon tahun depan boleh naikkan lagi Rumah Emerald dan kita dapat nombor 1 untuk semua acara dan menang ASRT tahun depan dan tahun ini. InsyaAllah. Emerald boleh? Boleh. Kali ini saya berkala itu ada pertandingan. Mungkin rezeki kami ada sebaik pada tahun ini. Nama saya, kami amat berbangga dengan ahli-ahli rumah sepaya yang sudah bertukus lumus dari upaya mereka untuk menjayakan tema kita iaitu sepaya ini. Jadi walaupun kita tak dapat apa yang kita inginkan, namun saya harap adik-adik semua masih bersemangat untuk menjayakan lagi rumah kita untuk acara ataupun sesi yang akan datang. Harapan saya untuk ahli sepaya yang terdatang, jangan mudah putus asa. Walaupun kita kalah sama-sama, dan kalau kita menang pun kita menang sama-sama. Jadi saya harap semua orang boleh bangkit untuk SRT nanti, untuk supaya sapu semua kategori yang ada. Dan saya harap semua orang bersemangat untuk teruskan usaha kita untuk menjadi juara. Sebelum ini kami menghadapi masalah dengan bantuan ahli-ahli rumah Ruby dan komitmen yang baik, alhamdulillah kami telah dapat tempat ketiga untuk kemah terbaik. Saya semoga Ruby dapat buat yang lebih baik pada masa akan datang. Walaupun hari ini kita dapat nombor 4, tak apa. Tak bermaksud kita akan kalah sentiasa. Mungkin nanti kita akan menang SRT. InsyaAllah, Ruby nombor 1. Terima kasih.